Halo sahabat Beta, apa kabar semua? Semoga sahabat sehat selalu dan tetap waspada akan penyebaran virus corona. Nah sahabat, kali ini saya ada di alun-alun Kudus, alun-alun Simpang 7 Kudus. Ini di belakang saya banyak mobil, ini ada tentara polisi. Kali ini akan ada penyemprotan desinfektan di area alun-alun dan sekitarnya. Nanti ini diselenggarakan ya Forkopimda bersama dengan Polres Kudus. Ya, apa penyemprotannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Ikuti terus perjalanan penyemprotan ini. Nah, sahabat, ini baru proses persiapan. Ini sedang persiapan. Terkait website Kudus yang memberikan informasi tentang masalah corona yang ada, jadi tidak semua orang bisa memberikan keterangan tersebut, jadi bisa lebih bertanggung. Yang kedua, dari anggota nanti bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya akan lebih baik bila berada di rumah untuk tidak berada di luar, dan juga bisa memberikan bantuan mungkin selebaran, masker atau apa yang mungkin nanti kita APD-nya apabila sudah siap. Dan menerima informasi ataupun laporan awal apabila ada informasi yang terkait dengan adanya corona ini. Dua, mungkin bisa lebih karena dengkes ada di sebelah sana. Saran nanti tambahan Pak Jarod. Kalau misalnya ini juga mungkin sebagai checkpoint, misalnya ada masyarakat yang mau menyumbangkan APD atau masyarakat mau menyumbangkan masker, jadi nggak usah bingung-bingung, bisa disalurkan lewat sini. Siap. Nanti ini yang nyebarkan itu mas. Yeah, siap. Jadi masyarakat daripada bingung mau nyumbang nanti mana, bisa nanti dia menyalurkan masker di sini. Siap. Pasangan sekalian bisa nggak? Iya silakan. Jadi kalau di medsos, ya, jadi kayak RSU itu. Betul. Kalau nyumbang bingung nggak? Bisa sini, siap. Oke, okay, nanti kita lebatkan dan mulai lebatkan. Siap. Wah, itu mas itu. Tugasnya sini ada mas. Tugasnya sini dulu mas. Berdiri. Jadi itu kan siapa mau berdiri? Ada padanya satu dan polnya. Siap. Jangan hanya di sini. Pak Dedi, nah ini padanya dan pada hari ini, Pak Dedi sebelah sana, Pak Dedi. Nanti direncanakan nanti ke piket berikutnya ya. Iya, yeah, siap. Jadi setelah di sini, jangan hanya stay di sini, terus jalan. Pilih siap. Ya. Siap. Tempat-tempat keramaian memastikan mungkin ada di kafe, ada di mall, dikasih tahu. Kalau bisa setiap kita ada aplikasi tertua. Siap, nanti kita siapkan tua. Nah, okay, siap. Tua menyampaikan kepada masyarakat, sementara ini tidak ada lagi kegiatan. Ya, silakan balik kanan, tetap humanis menyampaikannya. Siap. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti menjawab Pak Bupati. Kalau bisa perlu ada dari sistem penyiapan tangki. Jadi apabila nanti selain kita woro-woro, sekarang kita membuat tangki. Apabila nanti masih ada yang ini kita sentuh. Oh, siap. Jadi setiap pagi, sore, malam itu tangki minimal 2 tangki standby. Tangki kecil maksudnya? Ya, tangki kecil. Ya, yang gendong ini. Jadi ini betul-betul nanti apa tim terpadu ini betul ada manfaatnya. Siap. Nah, ada manfaatnya masyarakat ini pasti langsung nanti malam hari nggak ada kegiatan lagi. Siap. Ya. Siap. Jadi nanti tolong pada tanggung jawab bareng-bareng. Siap. Dengan TNI, Satpol PP bareng-bareng. Siap. Jadi kita enak menegurnya kepada masyarakat, oh ini loh pemerintah hadir. Ya. Siap. Oke, ini turun ke PSD ke. Siap. Jadi betul-betul efektif gitu loh. Ya. Siap. Jadi manfaatnya ada. Selain nanti di sini ada pelayanan, mungkin ada masyarakat yang mau tadi Pak Dadi menyampaikan atau mau bantu APK monggo diterima. Ya. Tapi setelah itu harus keluar juga, jangan hanya di sampai pasif, nah, hanya di sini. Aja. Harus jalan. Jadi aktivitas harus ada. Nah, ya, nanti diatur jadwalnya monggo. Siap. Pagi tentukan lokasinya mana. Sore lagi lokasinya mana. Malam hari lokasinya mana. Jadi nanti semua kena. Setelah semua di sini. Oke, okay. Jadi betul-betul bisa bermanfaat lah, adanya itu terpadu. Itu oke, okay. Siap. Nanti ini diturunkan lagi ke piket selanjutnya. Siap. Ini juga nggak ada orang, Bu. Kita, pagi itu nanti nggak ada orang.
boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Kudus. Siang ini kami Polres Kudus bersama Forkopimda melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan. Kita sama-sama cegah virus corona. Mari kita putus tali penyebaran virus corona. Ada penyemprotan disinfektan dari Forkopimda dan Polres Kudus di jalan raya sekitar Sudirman, ya. Itu gimana, Bu? Tanggapannya dari ya, senang sekali Mas Indira. Mudah-mudahan selamat, enggak ada apa-apa di Kudus. Senang ada penyemprotan ini. Jadi merasa lebih nyaman, Bu, ya. Nyaman ya, lebih nyaman, tenang. Jaga jarak dan hindari tempat-tempat keramaian. Dan apabila warga masyarakat Kabupaten Kudus merasakan demam, batuk ataupun pilek, segeralah berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Rajinlah mencuci tangan dengan sabun antiseptik sesuai standar kesehatan. Kurangi aktivitas di luar rumah yang tidak perlu. Jaga jarak dan hindari tempat-tempat keramaian. Dengan air mengalir, misalnya bermain, berpegun, memegang uang, memegang binatang ataupun bersih-bersih yang ada di rumah. Gunakan yang disediakan. Jika sakit, segeralah memakai masker. Artopo, ini tadi kegiatan ini yang menyelenggarakan siapa, Pak? Kegiatan ini yang menyelenggarakan semua Forkopimda. Hasil rapat Forkopimda, kita menyelenggarakan untuk launching di pos koterpadu ini, sama sekalipun untuk penyemprotan disinfektan ke jalan-jalan umum, ke fasilitas umum, sama memberikan sosialisasi dan edukasi pada orang-orang yang berkerumun. Contohnya di Pasar Kliwon tadi, salah satu contoh. Harapannya sendiri, Pak, dengan kegiatan harapan ini? Harapan kita untuk masyarakat bisa untuk punya kesadaran di dalam rangka untuk bagaimana kita memerangi virus corona ini yang baru menyebar luas. Bukan di Kudus, bukan di nasional, tapi di dunia internasional. Gitu, Pak. Untuk kegiatan ini, Pak, rencana ada follow up atau tindak lanjutnya nggak, Pak? Ada tindak lanjut. Nanti satu minggu sekali kita ada tindak lanjut untuk ke ujung-ujung, ke pinggiran-pinggiran, terutama di daerah-daerah yang dianggap kurang aman. Nah, sahabat.
kita itu tadi hasil liputan tentang penyemprotan desinfektan di area alun-alun Simpang 7 Kudus, kemudian tadi ke Jalan Jenderal Sudirman, Balai Jagong, kemudian DPR, dan kembali lagi ke sini. Nah, rencana kegiatan ini sosialisasi untuk warga Kudus akan dilakukan selama satu minggu sekali agar warga Kudus tidak merasa panik adanya virus corona, tetap tenang, aman, dan selalu waspada agar tidak terjangkit. Semoga liputan ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi sahabat kita semua. Sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya. Jangan lupa dengan like, komen, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa.